Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas cara menyelesaikan semua misi ya, untuk mendapatkan semua skin, efek recall, diamond, dan lain-lain ya. Kita bahas satu persatu. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja bahas eventnya. Nah, yang pertama saya pengen bahas yang anniversary sign-in dulu ya. Yang ini, jadi teman-teman kita disuruh sign in selama 7 hari secara total untuk mendapatkan banyak moonstone ya. Jadi di sini dapat fragment 1 dan sign in saya terlambat di sini ya. Sign innya ya udah kita mendapatkan 10 moonstone ya. Dan di sini kita sign innya terlambat saya ya. Jadi kalau terlambat kita disuruh mengeluarkan beberapa BP gitu. Dan di sini saya dapat moonstone lagi 20. Di sini skin epic Roger ya, dan ya trial teman-teman 7 hari ya. Dan di sini ada lumayan ya. Dapat starlet dan ada efek spawnnya juga dapat. Lumayan ya. Dan di sini nah, ini login ke sign in ke 6 dan 7 atau login ke 6 atau 7 hari ya, kalian akan mendapatkan hero secara acak, Valir, Barats, Brody, Bro ODG, anjay Bro ODG, atau Atlas ya. Dan di sini dapat 50 moonstone, lumayan banget nih. Kita udah dapat 80 moonstone di event perayaan anniversary sign in ya. Dan di sini nanti kalau kalian udah dapat 80 moonstone tuh ya, ini kalian dapetin skinnya si Mia kurang teman-teman, dan dapetin atau kalian ingin tukarkan border atau efek recall yang keren ini ya, ya kalian bisa selesaikan. Ada tambahannya teman-teman ya untuk mendapatkan moonstone-nya, seperti kalian tadi di sini nih, yang di sini nih callback ya, undang teman kembali. Jadi kalian bisa dapat yang namanya moonstone 20 kalau kalian berhasil undang dua teman kembali ya. Ya kalian share aja kode kalian yang di atas ini nih ya, kalian share aja. Kalau kalian makin banyak undang teman, kalian akan mendapatkan moonstone-nya. Dan gak cuman itu aja, kalian dapat skinnya lapu-lapu atau diamond, 1000 diamond sampai 10.000 diamond ya. Dan di sini saya klaim dulu undang satu teman, saya mendapatkan diamond atau premium skin fragment ya. Dan saya mendapatkan fragment. Di sini saya dapat moonstone dan 2 peti, yaitu isinya 1000 diamond atau fragment. Yaudah lah ya, dapetnya fragment doang dong. Dan di sini star protection ya, dan peti, dan dapat 2 juga. Oke, kalian bisa dapatkan moonstone tambahan di sini teman-teman ya, untuk mengklaim hadiah skin atau kalian ngambil border atau ngambil efek recall yang bertema 5 tahun anniversary ya, ulang tahun Mobile Legends. Dan di sini kalian tukarkan juga ini moonstone-nya, bisa kalian dapatkan di sini. Oke, saya dapat 10 moonstone. Ini untuk penukarannya batasnya sampai 10 kali ya. Jadi kalian selesaikan aja misi yang ini teman-teman ya, Carnival Arcade. Di sini disuruh harian selesaikan satu pertandingan dan 3 pertandingan, terus dapatkan 30 kill di Mayhem, dapatkan 5 kemenangan di mode Brawl, capai top 3 dalam cast 3 kali ya, menangkan 5 pertandingan dan bla bla. Kalian baca aja di sini ya untuk menyelesaikan, untuk kalian menukarkan moonstone yang ada di sini ya. Kumpulkan aja item yang namanya flower ini yang warna kuning. Oke. Dan di sini ada friend callback udah kita bahas, dan nostalgia di sini ya. Ini dikit lagi saya dapat skin epic skin elite nya Chow ya, dikit lagi tuh ya, lumayan banget ini, worth it ya nostalgia yang sekarang, karena ada skin elite gitu, ada Nana, Luoyi, Wanwan, dan Chow. Nah di sini kalau kalian starlet, kalian apa namanya, aktifkan membeli atau dihadiahkan starlet membership bulat ini, kalian akan mendapatkan efek recall nya 5 tahun anniversary ya. Lumayan nih ya kalau kalian beli Starlight member ya.
Jadi kalau misalkan kalian sudah beli StarTech member terus dapat efek recoil-nya, ya kalian nukarin yang border atau skin aja ya. Kalau saya kayaknya saya bakal tukarkan skin ya. Skin Mia ini. Saya ngambil skin Mia. Ini saya udah dapat dimiliki. Dimiliki saya 60 moonstone ya. Nanti saya tinggal selesaikan beberapa misi untuk mendapatkan skin yang ada di penukaran ini teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang pengen saya bahas ya. Kalau ada info event terbaru saya bakal kasih tahu teman-teman ya. Dan nanti kalau kalian top up sejumlah 250 diamond, kalian akan mendapatkan 150 moonstone. Ya otomatis kalian udah pasti dapat yang namanya skin, border, dan kalian juga bisa ambil efek recoil gitu. Kalau kalian selesaikan semua misi moonstone-nya gitu ya. Dan kalau misalkan ada event terbaru saya bakal infokan nanti ya ke depannya. Kalian subscribe aja, nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Retreat! Ally has been slain. Initiate retreat! Pilih satu kartu apa saja.